Kitab Pusaka Jilid 12 Pernahkah kau mendengar nama kau Ihli, perempuan berbaju putih? Bu Ampua berpengetahuan cetek, tidak mengetahui tentang nama tersebut, sahup pemuda itu cepat. Tentu saja kau tak mengetahui, orang Persilatan pun jarang sekali mengetahui nama tersebut. Kau Ihli adalah julukanku ketika aku masih melakukan perjalanan dalam dunia Persilatan dulu. 20 tahun berselang, aku pernah melakukan pengembaraan di dunia persilatan serta melakukan beberapa macam pekerjaan yang menggemparkan masyarakat, tapi akhirnya aku dibelenggu oleh suatu persoalan yang mana membuatku putus asa sehingga akhirnya balik ke bukit ini. Setelah berhenti sejenak, perempuan itu berkata lebih jauh. Sejak itu aku bersumpah tak akan turun gunung lagi. Suhuku pun memperingatkan kepadaku agar tidak meninggal gua ini lagi, sebab mendapat pukulan batin yang berganda datangnya ini, seluruh pikiran dan perhatianku hana kucurahkan untuk mendidik Liongji Ji, kini ilmu silat yang dimiliki Li Ji sudah mencapai 89 bagian kepandaianku, yang masih kurang baginya hanya pengalaman serta kesempurnaannya belaka. Berapa hari berselang, kebetulan guruku berpesiar kemari, dia telah meninggalkan beberapa tugas kepadaku yang mengatakan bahwa berapa hari lagi akan lewat seorang yang bernama Sumatian Yu hendak pergi ke Bukit Hansan Aku ditugaskan untuk menahanmu lama berapa hari di sini Sedang mengapa sebabnya dia orang tua datang kemari aku sendiri pun kurang begitu jelas Beberapa patah perkataan itu semakin membuat Sumatian Yu keheranan Akhirnya dengan perasaan tercengang dia bertanya. Tolong tanya Ciam Pua, siapakah nama gurumu itu? Hui Hang Tong Chu, pemilik gua naga terbang, perempuan berbaju putih Ngak Se menyaut. Dia bernama Chang Liong, orang persilatan menyebutnya sebagai Chang Yong Lo Sian Jin. Begitu mendengar nama julukan tersebut kontan saja Sumatian Yu berseru tertahan, oh, oh oh rupanya tokoh persilatan itu ternyata Chang Liong Lo. Xian Jin adalah seorang pendekar aneh yang sudah termasyhur dan menggemparkan dunia persilatan sejak 60 tahun berselang, berbicara soal tingkatan kedudukannya dalam dunia persilatan serta soal tingkatan ilmu silatnya, mungkin tiada orang yang bisa menandingi kelihayannya. Lo Xian Jin ini sudah berusia 100 tahun lebih, dia pun sudah amat menguasai ilmu agama Buddha maupun ilmu silat, Kepandaian silat yang dimilikinya begitu sempurna hingga dalam sekali kebasan tangannya saja, dia mampu untuk membunuh orang dari jarak 10 kaki, meniup patah ranting pohon dari jarak jauh, menotok jalan darah di udara kosong dan melukai orang dengan pedang terbang. Sewaktu dia berhasil membunuh Chuan San Gizet, dua malaikat bengis dari Bukit Chuan San, di lembah Cui Imkok Bukit Lusan dengan pedang terbangnya, oleh umat persilatan diadi sebut sebagai Dewa Pedang Nomor Wahid dari dunia persilatan. Selama hidupnya Chang Liong Lo Sian Jin hanya menerima seorang murid saja yakni Hui Tongchu. konon dia masih mempunyai hubungan famili dengan Lo Sian Jin tersebut, soal apakah hubungan mereka itu, tidak seorang manusia pun yang tahu. Hui Liong Tong Chu Gak adalah seorang perempuan yang gemar akan ketenangan oleh sebab itu semua pekerjaan yang dia tak pernah disinggung kepada orang lain, semuanya dikerjakan secara diam-diam tanpa menimbulkan berita, keadaannya ibarat naga sakti yang nampak kepalanya tak kelihatan ekornya. Orang persilatan yang tahu kalau dalam. Dunia persilatan terdapat seorang pendekar perempuan yang bernama Kau Ili. Mereka pun tahu kalau pendekar perempuan itu suka menolong orang tanpa pamrih, karena mereka hanya tahu nama tak pernah melihat orangnya, oleh sebab itu semua orang hanya menyebutnya sebagai Kau Ili. Kau Ili Sebewe pernah terlibat dalam jaring percintaan, siapa tahu setelah melahirkan Liong Ji, suaminya mati karena sakit, ditambah pula dia memang sudah bosan berkelana di dalam dunia persilatan. Maka dia lantas mengundurkan diri dari keramaian dunia dan kembali ke gua Huliong Tongnya ini. Itulah sebabnya di antara orang persilatan, kecuali beberapa orang tokoh silat dari angkatan tua, pada hakikatnya tak seorang pun yang mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Dari gurunya Put Gochu, Sumatian Yeu mendapat tahu kalau dalam dunia persilatan terdapat seorang pendekar aneh, yang bernama Chong Leong Lo oleh karena itu setelah mengetahui nama dari gurunya Wiliong Tongchu, dia merasakan hatinya bergetar keras, tanpa terasa dia pun mempunyai penilaian yang berbeda lagi terhadap perempuan cantik itu. Tak heran kalau Liong Ji dengan usianya yang masih begitu muda ternyata memiliki kepandaian silat yang luar biasa, ternyata ibunya adalah anak murid dari Chang Liong Lo Xian Jin demikian ia berpikir. Sementara Sumatian Yu masih berbincang-bincang dengan mereka ibu dan anak, mendadak dari depan sana berkumandang beberapa kali suara pekikan burung hong. Dengan cepat hui Leong Tong cusak berseru, Leong Ji, ada tamu agung tiba, cepat keluar dan menyambut kedatangannya. Gak pun Liong segera menarik langan Sumatian Yu sambil berseru, engkoh Tian Yu. Bagaimana kalau kau ikut aku Wiliong Tongcu gak sehwee segera tertawa geli. Serunya. Tampaknya kau sudah memperoleh rekan yang cocok, kalau begitu ajaklah dia serta. Sumatian Yu segera melompat bangun, rasa pening yang semula mendarat di kepalanya kini tersapu lenyap, setelah menjura kepada Wiliong Tongcu, katanya. Terima kasih banyak Ciampu atas pengobatanmu pergi, pergi. Orang sudah hampir tiba di depan gua desak Gak sewe cepat Agaknya gak pun liong seperti amat terburu-buru Sambil menarik tangan Sumatian Yeu Seperti segelung angin puyuh dia lari ke arah mulut gua Belum lagi mereka berdua sampai di mulut gua Dari luar sana kedengaran suara serak seorang tua sedang berseru Tamu agung sudah datang Masih belum ada orang yang datang menyambut Beginikah kerusi wasio Gundul itu mengajarkan kalian menerima tamu? Begitu mendengar suara tersebut, Gak Kun Hang segera berteriak. Aai, rupanya si pengemis tua yang datang sambil berseru ya lantas memburu ke mulut gua. Baru saja mereka berdua meninggalkan gua, tampak bayangan manusia depan mata, tahu-tahu seorang pengemis tua sudah muncul di hadapan mereka. Begitu melihat paras muka pendatang itu, Sumatian Yeu turut berteriak keras. Oh, oh, oh rupanya Wilo yang datang. Siapa sebenarnya yang telah datang? Dia memang tak lain adalah Xiao Ye pengemis yang suka pelancongan, Wikian yang sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan. Dengan wajah cemberut, tanpa memandang sekejap pun ke arah Sumatian Yeu, Pengemis itu langsung mencengkeram marah baju Gak Kun Liong, kemudian mencaci maki kalang kabut. Bocah cilik. Apa yang pernah aku si pengemis tua katakan kepadamu? Setelah mendengar suaraku, mengapa kau masih bersembunyi di sini? Apakah kau takut kulalap dirimu? Oh, oh engkau pengemis, kau jangan marah, hadiah yang kau janjikan untukku sudah kau bawa belum tegur Gak Kun Liong sambil tertawa cengar-cengir. Begitu mendengar ucapan mana, Xiao Yao Ke segera melepaskan cengkeramannya dan bergumam sambil menepuk kening sendiri. Aduh celaka, sudah setua ini, kenapa aku begitu pelupa waaah tidak bisa jadi, tidak bisa jadi, kau membohong. Saja, aku tak akan memperkenankan kau masuk. Xiao Yao Ke menjadi amat gelisah, kembali dia berseru. Bocoh cilik, Kau harus menunggu dengan sabar. Baiklah, aku si pengemis akan pergi dulu. Pasti akan kubawa hadiahnya bila datang lagi nanti, tanda petik sambil berkata, "Dia lantas membalikan badan siap berlalu dari tempat itu, menyaksikan kejadian ini dengan gugup gak kun. Liong mencegah, tak usah, tak usah." Pokoknya lain kali mesti kau ingat, baik-baik. Ibu sedang menunggu kau di dalam, masuklah ke dalam. Sambil mengangkat bahu, Xiao si Ye Ke Wikian membuat muka setan, kemudian katanya lagi sambil membalikan badan. Tak usah ye ya, tak usah, lain kali aku si pengemis tua tentu akan mengintai baik-baik selesai berkata di Alantes. berjalan menuju ke dalam gua, sedang Sumatian Yeu dan Gak Kun Leong mengikuti di belakangnya. Sekarang Sumatian YeU baru berkesempatan untuk memperhatikan keadaan di dalam Gua Hui Tong, namanya saja sebuah gua, padahal mulut guanya saja mirip gua, sedang dalamnya mana lebar, besar lagi, tiang besar yang penuh ukiran dengan dinding yang gemerlapan tak kalah indahnya dengan ruang besar keluarga kaya. Di dalam sana penuh bergelantungan lukisan-lukisan orang kenamaan di tengah ruangan terdapat selembar meja berkaki delapan yang terbuat dari batu dengan delapan buah kursi batu. Di atasnya berjajar tempayan yang berisi buah-buah segar. Kedua sisi ruangan tengah adalah kamar tamu. Di sebelah kiri adalah kamar tidur Sumatian YeU sedangkan sebelah kanannya mungkin merupakan kamar tidur Giksei Hwe Dengar putranya. Untuk sesaat Sumatian Yu dibuat tertegun oleh berbagai barang yang ada di sana. Tanpa terasa dia mulai berpikir bagaimana caranya barang-barang tersebut dipindah ke dalam sana dan siapa yang membuatnya. Rasa ingin tahu membuat dia terjerumus ke dalam lamunan. Sementara itu Xiao si Yaok Wikian sudah masuk ke dalam ruangan, bagaikan pulang ke rumah sendiri saja dia langsung menuju ke kursi utama dan duduk di sana teriaknya keras. Hei bocah, cepat kau buatkan air teh, mengapa kau masih belum juga masuk ke dalam? Gak pun Liong segera mencibirkan bibirnya membuat muka setan, sahutnya setengah mengejek. Aduh, besar amat lagakmu, aku sengaja tak mau buatkan air teh untukmu, mau apa kau? Tunggulah saja sampai hadiahnya diberikan kepadaku, pasti akan kubuatkan sepoci air teh wangi untukmu mendengar perkataan itu Xiao ya oke tertawa terbahak-bahak suaranya keras hingga menggetarkan seluruh ruangan tersebut di tengah gelak tertawa itulah pintu kamar sebelah kiri terbuka dan muncullah seorang perempuan muda berparas cantik dengan wajah penuh senyuman Huiliong Tong jugak berjalan ke depan Xiao ye oke dan menjura dalam-dalam lalu ujarnya amat lembut putraku memang nakal sekali, harap Witai Hiap Sudi memakluminya. Mana, mana, kalau seorang bocah tidak nakal, keberhasilannya di kemudian hari tentu amat terbatas, kalau seorang sudah jadi goblok, kau suruh dia nakal pun belum tentu ia bisa nakal. Berbicara sampai di situ, dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, sambil disodorkan ke hadapan Liong Ji, katanya. Nih, hadiah dari aku si pengemis tua, ayo buatkan air teh untukku. Melihat hadiah tersebut, Gi Kun Leong membelalakan mat lebar-lebar, lama kemudian dia baru berseru. Terima kasih. Dia segera lari ke ruangan dalam, tampaknya setelah menerima hadiah, dia lantas membuatkan air teh untuk tamunya. Memandang bayangan punggung Liong Ji yang lenyap di balik gua sana, Hui Liong Tong Chu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang, katanya. Semenjak kecil bocah ini kehilangan orang tuanya, ditambah lagi sudah terbiasa kemanja, akhirnya jadilah watak tidak takut langit tidak takut bumi, aku sungguh menguatirkan dia. Xiao Ye Au kian ha ah kian terbahak-bahak. Haaah, ah haaah, ha -ah, bocah ini berbakat baik, berhati mulia, masa depannya pasti cemerlang, buat apa kau meski menguatirkan keselamatan jiwanya? Mendengar perkataan itu, Hui Lyong Tong Chu Se Bue e baru merasa sedikit agak tenang. Sejak datang sampai kini, Xiao Ye Oke sama sekali tidak mengajak Sumatian Ye U bicara barang sepatah kata pun, Hal ini membuat anak muda itu seperti tersingkirkan dan berdiri di samping dengan kepala tertunduk dan wajah tersipu-sipu. Dalam sekias pandangan saja, Huiliong Tong Cugak dapat melihat akan hal itu, kepada wikian segera ujarnya, sawuhiap ini adalah, aku tahu tukas yao yao wikian dengan dingin, kemudian kepada sumatian Ye Mengapa kau berkomplot dengan orang membegal barang kawalan Sinhang Klok? Rupanya Xiao Ye Aok bersikap dingin terhadap Sumatian Yeu karena dia salah paham terhadap anak muda itu. Dianggapnya dialah yang telah berkomplot dengan kawanan perampok berkerudung untuk membegal dan menyerbu Sinhang Kyok Agak tertegun Sumatian Yeu setelah mendengar perkataan itu, dia segera melompat bangun kemudian dengan gagahnya dia membantah. Lo Chiam Pual, kau anggap Tian Yeu adalah seorang manusia rendah yang terkutuk dan tak tahu malu? Justru karena kau tidak mirip, maka aku si pengemis tua baru dapat bersabar hingga kini, coba kalau tidak. Sekali hajar ku binasakan dirimu semenjak tadi teriak Xiao Ye Auk Wikian dengan ludah yang munkrat ke sana kemari. Secara ringkas Sumatian Yu menceritakan keadaan yang dialaminya ketika itu, kemudian bercerita pula bagaimana dia berkunjung ke rumah Sin Kun Lun hingga akhirnya lari ke sana. Dengan tenang Xiao Ye Auk mendengarkan penuturan tersebut hingga selesai, pelan-pelan bawa amarahnya mengendor. Pada saat itulah Gak Kun Liong telah cul sambil menghidangkan air teh. Terdengar Xiao Yau Ke Wikian berkata, Perjalanan yang jauh akan memperlihatkan kekuatan kuda, persoalan yang lama memperlihatkan watak manusia. Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya tak lama kemudian bakal terbongkar, sampai waktunya akan diketahui siapa benar siapa salah. Baru saja Xiao si Yau Ke Wikian menyelesaikan perkataannya, mendadak berkumandang suara tertawa dingin, suara itu meski rendah dan lemah akan tetapi setiap orang yang berat. Da dalam gua itu bisa mendengar dengan jelas sekali. Hui liong tong sebewe tanpa berpaling tertawa tergelak, lalu tegurnya. Ah 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 rupanya dua orang empek bodoh telah berkunjung kemari, bila tidak disambut dari kejauhan, harap sudi dimaafkan. Mendengar ucapan mana, semua orang segera berpaling ke arah mulut gua, entah sedari kapan, di mulut gua sudah berdiri dua orang kakek. Begitu melihat siapa yang datang, Sumatian Yu segera bersorak kegirangan, ah, ah, ah lo ciampuwe. Benar juga, ternyata yang datang adalah Wu Wusha Sao Gisiu, sepasang kakek bodoh dari Bukit Ubusan, seperti juga tempo hari, dalam kemurculan mereka kali ini, raut wajah kedua orang itu tetap dingin kaku, tidak berbicara, tidak tertawa, Keadaan mereka ibaratnya dua sosok manusia yang terbuat dari kayu. Liong Tong, Se Cwe sebagai tuan rumah segera bangkit dan menyambut kedatangan mereka. Setelah memperasilahkan kedua orang tamunya duduk, baru sapanya sambil tertawa. "Angin, apakah yang membawa kalian berdua kemari angin pengemis?" jawab Tai Gishiu Hong Xian sambil menuding Xiao Ye au Angin pengemis Wiliong Tongcu tertegun sesudah mendengar perkataan itu. Belum pernah ia mendengar tentang angin pengemis, hingga jari tangan Tai Gisu menuding ke arah Xiao Ya oke ia baru memahami apa yang dimaksudkan, maka ujarnya lagi sambil tersenyum. Oh ha, rupanya kau sejalan, mengapa Oi Tai Hiap sudah masuk begini lama namun ia tak pernah menyinggung tentang kalian berdua? Hau, Siapa yang sudah melakukan perjalanan bersama mereka berdua? Hmm, tak tahu malu. Selas Yao Yauk. wikiam cepat. Selamanya aku si pengemis tua melakukan perjalanan seorang diri, sedang kalian berjalan mengikuti di belakang pantat aku si pengemis tua. Memangnya itu berarti melakukan perjalanan bersama? Hmm, tak tahu malu. Kemudian setelah tertawa terkekeh-kekeh. Ujarnya lagi kepada Tai Gisiu Hong Xian. Bagaimana? Apakah urusan itu sudah diselesaikan urusan apa Tai Gisu berlagak bodoh? Tentu saja urusan Sin Leong Piao Kiyok. Kapan sih kau serahkan urusan itu kepadaku HMM, sekalipun tanpa kalian berdua, aku si pengemis. Tua sama saja bisa menyelidiki persoalan ini sampai tuntas Tai Gisiu Hong Xian tertawa terbahak, haah, haah, haah. Itu namanya tak usah disuruh Mengaku sendiri, biniku, kita akan melakukan perjalanan bersama Merasa dirinya salah berbicara hingga rahasianya terbongkar Si oke weekend turut mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Manusia-manusia berilmu tinggi ini memang kebanyakan berwata aneh Bila berjumpa selalu disertai dengan suara ribut atau cekok Andai kata orang lain tidak memahami watak mereka yang sebenarnya, mendengar ucapan mereka yang bernada panas serta saling menyindir itu, niscaya hati mereka akan berdebar karena khawatir. Dengan wajah bersungguh-sungguh Tai Gisi Kong Sian berkata, Semua perkataan dari bocah ini adalah benar dan nyata, peristiwa di perusahaan Sin Leong Piao Kiok bukan dia yang melakukan, Xiao Ye Auke Wikian segera manggut-manggut. Aku percaya bukan dia yang melakukan, saudara Kiong. Sebenarnya bajingan keparat manakah yang melakukan perbuatan ini? Tai Hong Hongxian kembali mengelengkan kepalanya berulang kali. Tahuku, mereka adalah perampok berkerudung. Sambil mengepali sepasang tinjunya dan menggebrak meja, Xiao si Ye Auke Wikian berseru lagi. Aku, si pengemis tua, akan menyelidiki peristiwa ini sampai tuntas. Ketika kedua orang itu selesai berbicara Sumatian Yeu segera manfaatkan kesempatan itu untuk bangkit berdiri, katanya sambil menjura dalam-dalam-dalam. Boampu ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesudian Ciampu membersihkan namaku. Siapa tahu Tai Gisiu Kiong yang memandangi Sumatian Yeu segera melototkan matanya lebar-lebar, kemudian dengan nada gusar tegurnya. Kau bocah keparat yang tak bercus, masih punya muka untuk berjumpa denganku? Ucapan tersebut ibaratnya guntur yang membelah bumi di siang bati bolong, seketika itu juga membuat Sumatian Yeu menjadi amat terperanjat. Dia tak menyangka kalau satu gelombang belum mereda, gelombang lain telah muncul kembali. Baru saja kecurigaan Xiao Yeu -ke terhadap Sumatian Yeu dibikin terang, sekarang Tai Gisiu Hong Sian telah mendamprat anak muda itu lagi dengan marah. Tampak Sumatian Yu berdiri termangu-mangu sambil memandang Tai Gisiu dengan tercengang, ia tidak mengerti perbuatan salah apakah yang telah dilakukan olehnya. Melihat Sumatian Yu membungkam, Tai Gisiu Hong Sian makin naik darah sambil mencengkeram baju pemuda itu bentaknya lagi. Kemana perginya kitab cinkeng tersebut mendengar soal kitab pusaka tanpa tulisan paras muka Sumatian Yeu berubah hebat, segera pikirnya Habis sudah riwayatku kali ini, tanggung seperangkat tulang badanku bakal rontok semua Dengan gugup dia menyaut Telah kuhadiakan kepada Samyapkoaimo. Aimo Apa? Telah kau serahkan kepada iblis buas itu? Kau anak tolol, cucu kura-kura Manusia goblok semacam kau tak bisa diampuni dengan begitu saja. Selesai berkata, tangannya segera diayunkan ke depan dan plok sebuah tamparan yang amat keras bersarang. Di atas pipi sumatian Yeu, membuat kepalanya pusing tujuh keliling, matanya berkunang-kunang dan wajahnya merah separuh. Xiao Yeu Kang yang menyaksikan kejadian ini merasa tak tega, buru-buru cegahnya. Tai Gipak, lepaskan dia, kalau ada urusan mari kita bicarakan secara pelan-pelan. Buat apa sih kau mesti berbuat macam monyet kena terasi saja? Dengan gemas dan mendongkol Tai Gisiu Hong Xian membanting Sumatian yeu keras-keras ke tanah. Lalu serunya dengan keras. Tahukah kau betapa pentingnya benda itu? Ah, ah, ah. Apa sih pentingnya sebuah kitab pusaka palsu Sumatian Yeu segera membantah? Telur busuk. Benda itulah baru benda yang asli teriak Tai Gisyu Hong Sian dengan mata mendelik. HAA -ha -ha, Sumatian Yu menjerit kaget, mukanya berubah menjadi hijau membesi untuk sesaat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, kembali Tai Gisyu Hong xian berkata, Coba kau menuruti perkataanku dari merobeknya, mana mungkin terjadi peristiwa seperti hari itu? aku minta kau menggantinya. Sambil berkata, kembali Tan Gisyu Hong Xian mengayunkan tangannya siap menampar wajan Sumatian Yu lagi. Mendadak dan luar gua berkumandang suara gelak tertawa yang amat nyaring, disusuli seseorang berseru dengan suaranya yang tua tapi amat nyaring. Tak usah khawatir bocah, benda itu barang palsu. Beberapa orang tokoh persilatan yang hadir dalam gua sama-sama. Tertegun setelah mendengar perkataan itu, sedangkan Hui Im Tong juga CBWS segera melayang keluar lebih dahulu dari dalam gua. Gak Kun Liong juga turut bersorak dengan gembira, hore, Su Chou datang. Buru-buru dia mengikuti di belakang ibunya memburu keluar dari gua tersebut. Ketika para jago melihat Gak Kun Liong ikut keluar, mereka baru berpaling ke mulut gua. Tampak bayangan manusia berkelebatan lewat. Semua orang hanya merasakan pandangan manyanya menjadi silau tahu tahu seorang kakek berkepala botak tapi berjenggot warna perak telah muncul dalam gua. Xiao Ye yang selamanya acuh tak acuh dan berbuat semuanya sendiri, kini menunjukkan pula sikap yang hormat dan serius setelah berjumpa dengan tokoh tua tersebut. Ah ah! -ah. Kami tak tahu kalau Lo Ciampo akan nadir, kami tidak menyambut dari terapat jauh harap sudi dimaafkan buru-buru serunya dengan wajah serius. Pendeta tua berjenggot perak itu manggut-manggut kepada setiap orang yang berada dalam gua sambil tertawa, kemudian ujarnya. Silahkan duduk, semuanya tak usah banyak adat. Sejak kemunculan pendeta tua berjenggot perak itu, gak pun Liong tak pernah melepaskan genggaman tangannya, meski orangnya kecil bocah ini memang berotak setan, terdengar ia berseru. "Su Chou, jika kau orang tua ingin datang, mengapa tidak kau kabarkan terlebih dulu kepada Liong Ji? Gara-gara ini aku sampai gelisah selama beberapa hari." Pendeta tua berjenggot perak itu membelai rambut Gak Kun Liong dengan penuh kasih sayang, ujarnya sambil tertawa ramah. Lain kali aku pasti akan memberitahukan kepadamu lebih dulu, tapi aku lihat kau bukan buru-buru ingin berjumpa dengan Su Chou, kau hanya ingin cepat-cepat menerima hadiah dari Su Chou. Merah padam selembar wajah Gak Kun Liong sesudah mendengar perkataan itu, sambil menyembunyikan wajahnya dalam pelukan pendeta tua itu, katanya manja. Sucau hanya beraninya menganiaya anak kecil, Sucau jahat, aku toh tidak minta hadiah kepadamu, sekalipun ingin minta, terpaksa hanya minta kepada Sucau untuk mengajarkan kepandaian kepadaku? Pendeta tua itu tertawa terbahak-bahak. Haah, ha haah, ha -ah, ha -ah, nah coba lihat, belum disuruh kau sudah mengaku sendiri. Kontan seluruh ruangan diramaikan oleh gelak tertawa yang ramai, sehingga Gak Kun Liong menjadi tersipu-sipu dan tak berani mendongakkan kepalanya lagi. Sementara itu, Jigi Siu Hongbong telah bertanya kepada pendeta tua itu dengan hormat. Lo Chiam Pua, tadi kau mengatakan bahwa kitab Chin Keng itu palsu, benarkah hal ini pendeta tua itu tersenyum? Sesungguhnya yang dimaksudkan sebagai kitab pusaka tanpa kata adalah sejilid kitab yang palsu tapi nyata, kitab pusaka yang palsu dan nyata selalu menggunakan yang palsu menjadi benar, yang asli menjadi palsu, dibilang asli dia asli, dibilang palsu dia palsu, sampai akhirnya tergantung pada siapa yang berjodoh dengan kitab pusaka itu saat itulah asli palsunya baru diketahui. Semua orang dibuat kebingungan setengah mati oleh perkataan itu, tapi mereka mengerti kalau di balik ucapan mana sesungguhnya tersimpan suatu rahasia yang amat sulit, tapi bila rahasia mana bisa dipahami dalam sekali artinya. Sumatian Yu merasakan hatinya bertambah berat setelah mendengar ucapan pendeta tua itu, seandainya kitab pusaka itu asli Padahal dia sendiri yang menyerahkan kepada manusia iblis berkepala ular Simo Ai Hing, maka dosanya ini sulit untuk ditebus lagi. Sebaliknya bila Chin Keng itu palsu, berarti yang asli ada di dunia ini, dia pernah berjanji kepada sepasang kakek bodoh dari Wusan untuk menemukan kembali kitab pusaka itu dan melindunginya hingga tidak sampai terjatuh ke tangan musuh. Hal ini berarti dia harus memikul tanggung jawab yang berat, Suatu kesalahan bertindak bisa berakibat dia menyesal sepanjang masa. Beberapa orang jago lihai yang hadir di Arna pun diam-diam sedang mencelah ucapan dari pendeta tua itu. Sebagaimana diketahui, pendeta berjenggot perak ini merupakan seorang tokoh silat yang berkedudukan sungguh amat tinggi di dalam dunia persilatan. Baik jago dari golongan hitam maupun dari golongan putih semuanya menaruh hormat kepadanya. Bagi orang persilatan, Nona Chong Leong Cheng sama halnya dengan nama Kuan Im, pusat bagi rakyat awam. Dalam pada itu, Chong Leong Lo Su telah mengalihkan sorot matanya ke wajah Sumatian Yeu, mendadak ia menemukan setitik noda darah yang melekat di pakaian bagian dada anak muda tersebut, ketika noda darah itu terkena. Pantulan sinar matahari, ternyata membiaskan setitik cahaya tajam yang menyilaukan mata. Chong Liong Lo Sian Su segera berseru tertahan, kemudian serunya. Hei bocah, dari mana datangnya noda darah di atas dadamu? Sumatian Yeu tertegun setelah mendengar pertanyaan itu, sebelum sempat menjawab, Gak Kun Liong yang berada di sisinya telah menjawab lebih dulu. Socou, itulah kenangan yang diperoleh sewaktu membunuh ular beracun. Sambil berkata Gak Kun Liong lantas mengisahkan kembali peristiwa pertarungan dengan ular beracun tadi. Selesai berkata sepasang matanya segera dialihkan ke wajah sucounya seperti menunggu beberapa patah kata pujian darinya. Siapa tahu paras muka Cong Liong Lo berubah menjadi amat serius setelah mendengar perkataan itu, segera tegurnya. Apakah kepala ular itu segera tegurnya? Apakah kepala ular itu sudah dipukul sampai hancur belum gak Kun Long segera menggeleng? Paras muka Cong Liong Lo Sian Su berubah aneh sekali, kembali dia berseru cemas. Cepat, kita ambil mutiara di kepala ular itu sambil berkata, tangan yang satu menyambar sumatian Yeu, tangan yang lain mengetik Gak Kun Liong, dia segera beranjak lebih dulu meninggalkan gua. Para jago lainnya baru sadar setelah mendengar perkataan dari pendeta tua itu, "buru-buru!" mereka turut menyusul dari belakang. Tiba di luar gua, terdengar Hui Im Tong, CBE CBWE, berkata sambil tertawa, "wah, kita tak bisa menyeberang ke sana ketika semua orang mengalihkan perhatiannya ke depan. Benar juga, tampak pendeta tua itu telah menyeberang ke lembah seberang dengan menumpang burung hong." Sementara itu, Chong Liong Lo Sian yang baru saja menyeberangi jurang, dari tempat kejauhan secara lamat-lamat Sumatian Yu telah menyaksikan ada beberapa sosok bayangan manusia berada di atas puncak seberang. Sebelum dia mengucap sesuatu, Chong Liong Lo Su telah berseru dengan cemas. Aduh celaka, kawanan penjahat telah mendahului kita. Inji yang membawa mereka menyeberangi jurang agaknya mengerti perkataan manusia, mendadak ia menukik ke bawah dan menyambar ke atas puncak bukit dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Sebelum Inji berhenti, ketiga orang penumpangnya sudah berlompatan sendiri ke atas tanah. Gak Kun yang paling gelisah, dia yang pertama-tama memburu ke sisi bangkai ular beracun itu, ketika dilihatnya kepala seng ular sudah hancur berantakan, dia segera berteriak. Suco Amutiara ularnya sudah dilarikan orang ketika Chong Liong Lo Sian Su, dan Sumatian Yeu memburu pula ke situ, betul juga. Mereka saksikan mutiara dalam kepala ular beracun itu sudah lenyap tak berbekas. Pendeta tua itu menghela napas panjang, ujarnya kemudian sambil menggeleng. Sudah, sudahlah, Ternyata benar-benar sudah dicuri orang. Sayang kalau sampai mustika berharga itu terjatuh ke tangan orang jahat. Aai, aai, takdir, takdir. Kalau takdir berkata demikian, apa ireng bisa kita lakukan? Mari kita kembali saja. Sumatian Yu segera maju sambil berseru, "Lo Ciamua, bagaimana kalau kami kejar penjahat itu? Tak usah dikejar lagi." Penjahat itu sangat lihai tak mungkin ia bisa terkejar, bagaimanapun juga lolap sudah tahu siapa yang mencuri mutiara ular itu, masa kita takut ia bisa kabur ke langit. Siapa? Suo Chu siapa yang telah melarikan mutiara ular itu? Gak kun Liong mendesak dengan perasaan mendongkol. Bila ditinjau dari bentuk badan bayangan hitam yang sedang melarikan diri tadi, sudah pasti dia adalah Wei Chua Chung Chuk Yong Lai. Setelah berhenti sebentar, pendeta tua itu melanjutkan, sampah masyarakat itu merupakan satu-satunya murid. Dari Sin Hiat Jin Mo, manusia iblis menghisap darah, ilmu silatnya sangat lihai, kepandaian andalannya adalah peleksi pe hunciang, pukulan geledek pembetot sukma, keampuhannya ilmu pukulan ini boleh di bilang merupakan salah satu kepandaian ampuh di kalangan hitam, tapi kalau dibandingkan dengan ilmu pukulan Luan Si Im Hang Chiang, pukulan angin dingin bangkai busuk, dari Hoat Sisi, si, mayat hidup, Chiu Jit Hui, akan terlihat mana yang lebih jelek dan mana yang lebih unggul. Gak pun Liong dan Sumatian Yeu menjadi tertarik sekali setelah mendengar cerita itu, ketika dilihatnya pendeta itu berhenti sejenak, dengan cepat dia menyambung. Kenapa? Cepat beri penjelasan. Chong Liong Lo Sian Su sengaja mendehem untuk membasahi kerongkongannya dengan air ludah kemudian pelan-pelan melanjutkan. Ilmu pukulan angin dingin bangkai busuk amat beracun sekali, barang siapa yang bertarung melawannya terkena sapuan ancin pukulannya, maka seluruh badannya akan membusuk, Bahkan hanya menyerempet di kulit badan pun akan berakibat suatu pembengkakan seperti tersengat api sebelum akhirnya membusuk pula. Oleh sebab itu dia menjadi satu-satunya orang yang bisa menandinguwi Chakanchu. Maka manusia iblis penghisap darah Peach yang He pun menitahkan anak muridnya untuk mencari ular beracun yang telah berusia seribu tahun. Sebab ular itu pasti memiliki mutiara penolak racun yang berhasiat bagi tubuhnya Asal mutiara penawar racun itu telah berhasil didapatkan Berarti dia dapat bertarung lagi dengan si mayat hidup Ciujit Hwe Tanpa khawatir keracunan lagi berbicara sampai di situ Dia berhenti sejenak, lanjutnya dengan tertawa ramah Siapa tahu Wicca Chu Kiong Lui yang menjadi nelayan yang beruntung Bukankah hal ini pun merupakan suatu takdir? Tidak bisa teriak Gak Kun Liong dengan perasaan tidak puas, aku pasti akan mencarinya sampai ketemu, engkau Tian Yeu, mari kita pergi mencarinya untuk membuat perhitungan. Kau yakin dapat menangkan di atasnya Chong Liong Lo Sian dengan perasaan tak puas? Tentu saja dapat menangkan dia dengan pasti, engkau Tian Yeu, Bukankah tempo hari dia hanya bisa membiarkan aku membawamu pergi dari sini? Benar Sumatian Yeu manggut-manggut sambil mengiyakan. Chong Liong Lo Su tertawa panjang. Ha-ah-ah, 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 ini yang dinamakan si Rase. Takut dengan keganasan harimau, dia bukan takut kepadamu, melainkan dijuri terhadap kepandaian silat ibumu, maka dia baru mengalah tiga bagian kepadamu. Seandainya kau benar-benar bisa mengalahkan dia, buat apa dia menjadi seorang jago kelas wahid dalam kalangan rimba hijau? Taktik memanasi hati orang yang digunakan Chong Leong Lo Xian Su ini ibaratnya api yang bertemu minyak. Kontan saja membuat gerak Kun Leong yang pada dasarnya bersifat ingin menang merasa terbakar hatinya, dia segera melompat bangun, lalu sambil menarik tangan Sumatian Yeu siap melakukan pengejaran mendadak terdengar suara pekikan burung hang bergema memecahkan keheningan, Chong Liong Losian su segera berseru, "Long Ji, buat apa mesti tergesa-gesa macam orang takut tak kebagian makanan? Coba lihat ibumu telah datang, dia pasti mempunyai cara yang baik untuk mengatasi persoalan ini." Baru selesai dia berkata, dari tengah udara telah kedengaran suara hembusan angin tajam. Kemiyian tampak ingji dengan membawa Hui Im Tong Chu dan Xiao Ye oke telah melayang turun ke atas tanah. Begitu bertemu dengan ibunya, Gakun Liong segera menubruk ke dalam pangkuannya sambil berseru manja. Ibu, kau harus mencarikan akal bagiku. Ada urusan apa Liong Ji Hui Im Tong Chu tidak mengerti akan peristiwa yang barusan terjadi, maka dia bertanya dengan perasaan tercengang. Secara ringkas Chong Liong Losian Su menceritakan apa yang telah terjadi. Xiao Ye Auke Qian yang berada di sisinya dengan cepat berseru penuh semangat. "Hiyeh, hiyeh, hiyeh, biasanya kasus semacam ini paling cocok dengan seleraku. Bagaimana kalau aku si pergemis tua yang menemanimu membuat keramaian?" Sumatian Yeu merasa girang sekali setelah mendengar Xiao Ye Auke menyanggupi untuk menemaninya. Sementara Gak Kun Liong juga telah melepaskan diri dari pelukan ibunya dan berlari menghampiri si pengemis sambil mirenge agar cepat membawa mereka pergi. Menyaksikan kemanjaan putranya, tanpa terasa Hui Im Tong Chu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas, katanya. Aai, kalau bocah sudah terbiasa dimanja, di kemudian hari entah siapa yang bisa mengurusinya? Chong Liong Lo Sian Su hanya tersenyum belaka tanpa menjawab. Berapa saat kemudian dia baru berpaling ke arah Sumatian Yeu. Seraya berkata, anak Yeu, kau pun boleh ikut, perduli berhasil atau tidak, kau harus kembali ke sini. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia menambahkan. Setelah kau kemari nanti, ada tugas yang jauh lebih penting lagi hendakku serahkan kepadamu. Baik Sumatian YU mengiakan, kemudian bersama Xiao Yaouke dan Gak Kun Liong berangkat meninggalkan bukit tersebut. Xiao Yaouke Witian langsung membawa kedua orang pemuda itu menuju ke Bukit Hansan, sepanjang jalan dengan tiada jemu-jemunya Xiao Yaouke Witian menanyai Sumatian YU terus-menerus tentang masalah perusahaan Sin Liong Piau Kiok dan perselisihannya dengan Chong Piaut atau mereka Si Liong Man Kiam Chiau. Untuk kesekian kalinya Sumatian Yeu mengulangi kembali kisah kejadian tersebut, dan akhirnya dia pun dengan perasaan jemu balik bertanya. Lo Chiam Pual, sebenarnya apa hubunganmu dengan Wan Chong Piao Tau? Aku si pengemis tua adalah susoknya kini Xiao Ye baru mengutarakan identitas yang sebenarnya. Oha dalam hatinya Sumatian Yeu lantas berpikir, tak. Heran kalau dia mendampratku habis-habisan begitu bersuamuka denganku tadi, rupanya mereka mempunyai hubungan yang begitu akrab. Tatkala matahari sudah mulai tenggelam, sampailah ketiga orang itu di depan hutan yang amat lebat. Xiao si Ye Auk Wikian lantas memanggil kedua orang pemuda itu dan membisikkan sesuatu kepada mereka, kemudian baru meneruskan perjalanan menembusi hutan. Dan setelah keluar dari hutan, Xiao Ye Aokel telah berseru, "Sudah beres. Kita boleh melaksanakan tugas seperti apa? Yang direncanakan lo Xiang, masing-masing harus berjaga pada posnya masing-masing, tak boleh kemaruk akan pahala sehingga menggagalkan rencana kita ini." Seusai berkata, mereka bertiga segera sama-sama menyusup masuk ke dalam hutan, bagaikan memasuki daerah tak bertuan. Begitu berada dalam hutan, mereka bertiga lantas memencarkan diri. Di tengah kegelapan malam, tampak tiga sosok bayangan manusia terbagi menjadi tengah, kiri dan kanan bersama-sama menerjang masuk ke dalam hutan. Tiba di tepi tanah lapang di tengah hutan, Xiao si Ye Aukui tidak maju lagi, sambil berdiri di tengah lapangan tersebut, dia lantas berteriak-teriak macam orang gila. Hari ini ada arak hari ini mabuk Besok ada kesulitan, besok baru murung. Bila masuk istana iblis dianggap istana malaikat, angkat cawan minum bersama bidadari. Belum habis dia bergumam, terdengar dua kali bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan, lalu nampak dua titik cahaya ta. Jam yang disertai dengan suara-suara desingan angin tajam langsung menyambar ke tubuh Xiao si Ye oke Wikiam, menyaksikan kejadian tersebut Diam-diam Xiao -diam si Auk merasa amat girang, pikirnya. Anjung keparat, masuk jebakan kalian. Baru saja ingatan tersebut lewat, dua macam senjata rahasia itu sudah muncul di depan mata. Xiao si Auk segera berteriak kesakitan. Aduh mak, habis sudah riwayat aku si pengemis tua. Entah gerakan apa yang dipergunakan, tahu-tahu senjata rahasia yang meluncur datang itu lenyap bagaikan batu yang tenggelam di tengah samudra, punah tak berbekas, tapi pada saat yang bersamaan pula Xiao Yeauke telah rubuh terjungkal ke atas tanah. Tiba-tiba bergema suara gelak tertawa yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, tampak dua sosok bayangan manusia bagaikan sambaran petir cepatnya telah melayang turun di depan mata. Terdengar salah seorang di antaranya segera mencaci maki kalang kabut pengemis busuk yang tak punya mata, tidak dilihat dulu tempat apakah ini? HMM, memangnya dianggap setiap orang boleh memasuki tempat ini sekehendak hati sendiri? Sambil berkata dia lantas membungkukan badan sambil memeriksa apakah Xiao Ye Aok Kian sudah mati atau belum. Siapa tahu, baru saja dia membungkukan badannya, mendadak terdengar pengemis itu tertawa dingin seperti mayat yang bangkit kembali. Tahu tahu Ikian mengebaskan ujung bahunya ke depan. Orang itu segera mendengus tertahan dan roboh terkapar ke atas tanah. Bersamaan waktunya, Xiao si ye Auke Wikian juga melompat bangun, serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, haah berani melukai orang segera. Sembunyi, kalian memang pantas mampus. Selesai berkata, dia mengawasi wajah kedua orang itu dengan lebih seksama. Kemudian sambil menjerit kaget dia berteriak Aduh mak, rupanya kalian berdua dari tiang peksan Waduh, kelewat besar keonaran yang kubuat kali ini Berapa butir batok kepala aku si pengemis tua bisa ludas terpenggal nanti Selesai berkata buru-buru dia melarikan diri keluar hutan Rupanya orang yang melepaskan senjata rahasia tadi adalah Kiyo Toshio, bintang berkepala sembilan Ligi serta Liat Wei e, Siu, Bintang Berapi, Li Hiong dua orang, yang tergeletak di atas tanah sekarang adalah Liat Wei e, Siu Li Hiong. Di dalam kegelapan tadi, Kiu Tau Siu Ligi tidak dapat melihat jelas pendatang tersebut, tapi kini setelah mengetahui kalau pengemis tua yang mereka sergap tak lain adalah Xiao Ye Au yang disegani setiap orang, kontan saja mereka menghembuskan napas dingin. Tak heran kalau mereka tak berani melakukan pengejaran meski menyaksikan Xiao Ye'aok melarikan diri. Tampaknya Xiao Ye'aok akan segera keluar dari hutan itu, mendadak dari dalam hutan bergema suara bentakan rendah, "Lihat serangan!" Beberapa titik cahaya tajam yang disertai desingan angin tajam segera meluncur ke depan dan menyergap tubuh Xiao Ye'aok. Wikian memang sangat lihai menyaksikan datangnya sergapan senjata rahasia, tanpa gugup barang sedikit pun jua, dia membuang tubuhnya ke belakang dengan gerakan jembatan gantung, lalu menghimpun tenaga dalamnya ke dalam dan melayang mundur dari situ dengan gerakan datar, lalu setelah berhasil berdiri tegak segera ejeknya. Wah, untung tidak sampai mampus. Mendadak dari balik hutan melayang keluar sesosok bayangan manusia, Meminjam cahaya bintang Xiao si Ye segera mengamati wajah orang itu lebih seksama. Ternyata dia adalah orang pemuda yang berwajah amat tampan. "Bocah, kalau dilihat tampangmu yang begitu tampan, sungguh tak kusangka kalau hatimu kejam. Orang muda sudah belajar berbuat kalau sudah dewasa nanti mau jadi apa?" Xiao si ye berpura-pura mendamprat. Pemuda ganteng itu sesungguhnya tak lain adalah Chun Gan Si Yuchai, sastrawan berparas tampan, si Kok Seng, pemuda bermuka manusia berhati binatang ini sesungguhnya hendak menghantar Sumatian Yeu serta dua bersaudara Tia ke dalam hutan dan meminjam kekuatan Hui Cha Chun Chu hendak membasmi mereka bertiga. Maka begitu sampai dalam hutan dia lantas melaporkan namanya dan memberi kabar kepada Hui Cha Chun Chu akan kehadirannya. Kemudian, sambil berlagak menghancurkan tugu dan mencaci maki, dia memancing kehadiran Wei Cacuncu. Sedang dia sendiri berlagak seakan-akan jalan darahnya tertotok, dan roboh tak sadarkan diri di tanah. Dengan tindakan mana selain bisa menghindarkan diri dari tugas? dia pun dapat mencuci bersih kejahatannya, sayang perhitungan manusia takkan menangkan takdir, akhirnya Sumatian Yeu berhasil ditolong oleh Gak Kun Leong sedang dua bersaudara Tia pun berhasil lolos pula dengan selamat. Dengan demikian rencana busuknya mengalami kegagalan total. Dalam pada itu, Chun Gan Siwa Chai Si Kek Seng yang menyaksikan pengemis tua itu sanggup memunahkan sergapannya secara mudah, dengan cepat, ia menjadi sadar bahwa pengemis tua ini mustahil datang tanpa membawa suatu maksud tertentu. Maka, diapun tanpa sungkan-sungkan meloloskan pedangnya, kemudian sambil berdiri empat langkah di hadapan Xiao si Ye, "Auk Wijian, serunya dengan suara lantang." Pengemis busuk, jalan ke surga tidak kau tempuh. Jalan ke neraka justru kau terjang, nampaknya kau sudah bosan hidup sehingga sengaja datang kemari untuk menghantarnya. Wamu baru selesai pemuda iblis itu berkata, Kiu Tau Siu Ligi yang khawatir rekannya kelewat memandang enteng lawan segera memberi peringatan. Si Hyante, dia adalah Xiao Ye yang bernama besar, kau tak boleh bersikap kelewat gegabah. Sekarang Chun Gan Xiao Chai Si Kok Seng baru terkesiap, dia tidak mengira kalau pengemis tua yang sama sekali tidak punya keistimewaan apa-apa. Ini sesungguhnya adalah Xiao Yao, kalian yang disegani dan ditakuti setiap orang. Diam-diam ia menarik napas dingin, tapi rasa jerinya itu hanya disembunyikan dalam hati, sedang di luaran ia lantas berseru sambil tertawa dingin. Aku mengira siapa yang begitu bernyali berani membuat keonaran di sini rupanya hanya pengemis busuk yang dibenci oleh setiap orang sungguh beruntung saoya bisa bersua denganmu hari ini mumpung ada kesempatan aku hendak memberi pelajaran kepadamu agar kau tahu bahwa di luar langit masih ada langit di atas manusia masih ada manusia pandai lainnya Sedemikian jumawa dan takaburnya perkataan itu, membuat Kiu Tau Siu Ligi yang berdiri tenang di sisinya turut bergidik hingga bulu keduknya pada bangun berdiri, peluh dingin segera jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Xiao Ye Au Tian menengadah dan tertawa tergelak-gelak. Ha-ah, 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 ah, bagus, bagus sekali, hari ini aku si pengemis tua memang ingin membuka mataku, mari, mari lebih baik kalian berdua maju bersama saja, dengan tangan kosong akan kulayani kalian berdua sebanyak 300 gebrakan. Semhari berkata, telapak tangannya segera diayunkan ke depan dengan jurus Liong Su Uhei, naga berpesiar ke empat samudera, sasarannya adalah Ken Gan Shou Si Kong tapi sewaktu sampai di tengah jalan, dia memutar gerakannya dan merubah pukulan menjadi serangan jari, Kali ini dia mengancam jalan darah Tiong Teng Hiat di depan dada Kiu Tau Siu Ligi. Dalam satu jurus mempunyai dua kegunaan yang berbeda, kontan saja mendesak si Kok Seng dan Ligi harus turun tangan memberikan perlawanan. Terdengar dua kali bentakan gusar bergema memecahkan keheningan, si Kok Seng telah mengayunkan pedangnya dengan jurus Lan Keng Tu Chai, sungai mengeringkan samudra. dia menyerang dari sisi sebelah kanan, Sementara Kiu Tau Siu Ligi mengangkat goloknya membacok dari sebelah kiri. Tujuan Xiao Ye Au yang sebetulnya tak lain hanya ingin membelenggu kedua orang itu, jadi sama sekali tiada maksud membunuh mereka. Maka dia pun mengembangkan ilmu langkah Ciok Tiong Luan Pon Hoat untuk berputar-putar mengitari mereka berdua. Dalam waktu singkat seluruh arna sudah dipenuhi dengan bayangan manusia yang sebentar bergerak ke kanan, Sebentar ke kiri, sebentar ke atas dan sebentar lagi ke bawah, hal mana membuat dua orang bajingan itu berkau-kau kegusaran. Sambil bertarung mempermainkan kedua orang itu, Xiao si Yaouke mulai merasa khawatir. Apa sebabnya hingga kini Hui Cacun Chu belum juga menampakkan diri? Coba kalau tujuannya bukan untuk memancing kemunculan Hui Cacun Chu. Kedua orang bajingan ini tak akan mampu bertahan sebanyak 10 gebrakan. Dalam pada itu, gak pun Liong dan Sumatian Yu berdua, satu dari kiri yang lain dari kanan secara terpisah telah menyelundup masuk ke belakang hutan, sebab tempat tinggal Hui Chachun Chu terletak di belakang hutan tersebut. Sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh Xiao Yaok, sementara pengemis itu berkau-kau memancing kemunculan musuh. Sumatian Yeu dan Gak Kun Liong berdua akan menyelundup ke dalam rumah dan menyelesaikan tugas mereka. Taktik suara di timur menyerang di barat ini bernama pula siasat memancing harimau turun gunung, kelihayannya luar biasa sekali. Tanpa menjumpai hadangan apapun Gak Kun Liong telah berhasil menyusup masuk ke dalam hutan, tampak sepuluh kaki selewatnya jalan kecil itu dia akan sampai di rumah kediaman Hui Cha Chun Chu. Di saat tubuhnya baru mencapai jalanan kecil inilah, mendadak dari jalan berkumandang suara tertawa dingin yang amat mengerikan. Mendengar suara tertawa tersebut, Gakun Hang mundur satu langkah ke belakang, mendadak dari sisi jalan ia saksikan sesosok bayangan manusia menampakkan diri dan menghadang jalan perginya. Gakun Liong segera angkat kepalanya, tapi ia jadi tertegun setelah mengetahui siapa gerangan orang itu, pikirnya. Heran, mengapa serantua ini belum lari ke sana dengan suara lantang dia pun menegur. Kiong Lui, hampir saja mengejutkan hatiku. Kenapa kau bersembunyi seorang diri di tepi jalan? Apakah menyambut kedatanganku? Ternyata orang yang menghadang jalan pergi da Kun Liong adalah Wee cacuncu Chu Kiong Lui. Tampak ia meludah, kemudian serunya dingin. Jawab dulu, mengapa kau malam-malam datang kemari? Apakah kau pun sengaja datang dari Gua Hui Im Tong untuk menyambut kedatanganku? Gak Kun Liung melototkan sepatang matanya yang besar dan bulat itu sambil menyaut. Aku hendak mencarimu untuk bermain, sekalian hendak memberitahukan satu hal kepadamu. HMM, mencari aku hendak bermain? Masa membawa orang Hui Cha Chun Chu Kiong Lui mendengus dingin. Membawa siapa Gak Kun Liong mencibir. Si pengemis busuk itu. Mau mungkir? Setelah mendengar kalau gembong iblis tersebut hanya menyebut Xiao Yaokai seorang, gak Kun Liong segera tahu kalau jejak Sumatian Yu belum ketahuan. Kontan hatinya merasa lega. Sambil menggigit bibir, Di Alantas berpikir sejenak. Akhirnya dia berhasil menemukan suatu siasat bagus. Katanya cepat. Ibuku tak suka kalau aku pergi jauh. Setiap kali ia tentu mengutus orang untuk mengikutiku. Apa boleh buat? Heeh, 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 bocah, lohu toh bukan anak berusia tiga tahun, kau ingin mengelabuhiku? Tadi kau bilang hendak menyampaikan sebuah kabar untukku, cepat katakan seru Wicca Cuncu sambil tertawa licik. Coba lihat, galak amat kau ini. Ya sudahlah, aku tak ingin main, tak ingin bicara lagi, selamat tinggal. Selesai berkata dia lantas membalikan badai dan kabur dari situ. Menyaksikan hal itu Hui Cha Chun Chu segera membentak gusar, kemudian sambil mengejar, dia mencengkeram kerah baju Gak Kun Liong. Bocah keparat. Sebelum mengemukakan alasannya, jangan harap kau bisa meloloskan diri dari sini dampratnya. Merasakan datangnya desingan angin dingin di belakang tubuhnya, Gak Kun Liong segera merendah sambil melejit ke samping, teriaknya. Hei, kau ingin bertarung? Aku ingin memberi pelajaran kepadamu, mau apa kau? Sambil berseru, Hui Cha Chun Chu mencengkeram batok kepala Gikun Liong lagi dengan jurus Chong Eng Fu Toh, elang sakti menerkam kelinci. Gikun Liong sendiri pun bukan manusia sembarangan, meski usianya masih muda, kepansian silatnya telah mendapat warisan langsung dari ibunya, baik dalam soal tenaga dalam, maupun soal ilmu meringankan tubuh, kepandaiannya tidak kalah dari seorang jago kelas satu dalam dunia persilatan. Padahal Hui Cha Chun Chu Lui sendiri pun menaruh perasaan was-was terhadap Gak Kun Liong, semua serangan yang dilancarkan boleh dibilang tidak menggunakan tenaga penuh, dengan begitu ia justru termakan oleh siasat gelak Kun Liong. Tampak bocah itu melompat ke kiri mengegos ke kanan, gerakan tubuhnya sangat aneh. Dia selalu berputar mengitari Sekeliling Chu sambil menggoda. Sebagai manusia yang berpengalaman, dalam sekalian pandangan saja Chu sudah mengetahui kalau bocah ini mempunyai sesuatu maksud tertentu tanpa terasa bentaknya dengan gusar. "Bocah keparat, cepat katakan rencana busukmu, kalau tidak" Jangan salahkan kalau lohu akau bertindak keji kepadamu. Memukul anjing pun harus melihat pemiliknya, Gak Kun Liong memang dasarnya cerdik, dia pun pandai menduga setiap persoalan yang bakal terjadi, dari ucapan lawan dia tahu kalau musuh hanya gertak sambal belaka. Sambil cengar-cengir segera sahutnya, aku toh sudah bilang, hendak mencarimu untuk diajak main, suruh kau menebak dulu toh bukan persoalan. Padahal aku memang hendak memberitahu kepadamu, aku telah membunuh seekor ular beracun. Kentut hui cacuncul membentak gusar, apa sangkut pautnya antara ular beracun denganku? Kau ingin mempermainkan lohu? Aduh, mak, kenapa sih kau galak amat? Aku dengar kau sedang berusaha keras untuk mencari ular beracun berusia seribu tahun, maka sengaja ku sampaikan berita ini kepadamu. Sepantasnya kau berterima kasih atas jerih payahku ini. Sekarang kau malah galak amat kepadaku, HMM. Lihat saja, nanti akan kulaporkan kepada ibuku agar kau diberi pelajaran yang setimpal. Mendengar ucapan mana, Hui Cacuncu merasakan jantungnya berdebar keras, tapi setelah dipikir kembali, dia merasa bocah itu jelas lagi membohonginya. Mana mungkin nular beracun ditemukan secara gampang. Kontan saja dia mencaci maki penuh kemarahan. Keparat, hukuman mati boleh dihindari tapi hukuman hidup jangan diharap bisa dihindari. Aku tak doyan dengan permainan begitu. Kau harus ditempeleng atas kebohonganmu itu. Gak pun Liong tahu. Sewaktu berbicara penjagaan lawan pasti menendor. Buru-buru dia menerobos ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya. Plaaaak sebuah tamparan keras menghajar telak di atas pipi Hui Cacuncu, membuat dia berkau-kau kesakitan. Dalam marahnya Hui Cacuncu segera mendorong pula sepasang lengannya ke depan dan melepaskan sebuah pukulan yang maha dahsyat. Gak Kun Liong bukan anak bodoh, dengan cepat dia berkelit ke samping, bukan mundur ia justru menyerobot maju ke muka dan memotong dada Kiong Lui, Kepalanya yang digenggam kencang lantas dihantamkan keras-keras, kemudian dia menerobos ke belakang punggung musuhnya lewat bawah ketiak. "Hei, sauya berada di sini!" teriakannya sambil bersorak kegirangan. Secara beruntun, Hui Cacuncu harus menderita dua kali pukulan, bisa dibayangkan betapa gusarnya orang itu. Dari malu, dia jadi naik darah sambil memutar badan. sebuah. Pukulan dengan tenaga sebesar lima bagian segera dilontarkan ke muka. Gak Kun Liong sedang asik bertarung, tentu saja diajari menghadapi ancaman semacam itu, hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangan dan siap menyongsong datangnya ancaman lawan dengan keras lawas keras. Bela aam suatu ledakan keras menggelegar di angkasa. Akibat dari bentrokan tersebut, kedua belah pihak sama. Sama tergetar keras badannya, tapi tidak sampai menimbulkan cedera apapun Atas kejadian tersebut, Hui Cha Chun cuma makin naik darah Ia segera menerkam lagi ke muka dan membacok dada Gakun Liong dengan Juru Sim Liong Tam Chiau Naga sakti mementang cakar Tiba-tiba dari tengah hutan sana berkumandang dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati Hui Cha Chun Chu menjadi tertegun tanpa terasa gerak serangannya menjadi terhenti Gakun Liong segera tertawa terbahak-bahak Ajaknya, hahaha bagus sekali Rupanya kedua ekor Anjing budukan itu sudah dibikin mampus. Selesai berkata di alantas ngeloyor pergi meninggalkan tempat itu Menyaksikan keadaan tersebut Hui Cacuncu menjadi teramat gusar Sambil menggertak gigi menahan diri makinya Bocah keparat Rupanya kau memang sengaja datang mencari gara-gara. Bagus, bila kubiarkan kau lolos dari hutan ini sekarang. Mulai hari ini aku bukan Shikyong lagi. Seraya berkata dia lantas mengejar sampai lima langkah di belakang Gakun Liong Menghadapi kejaran tersebut, Gakun Liong sama sekali tidak berpaling. Dia malah menyusup masuk ke tengah lapangan di tengah hutan dan persis menyongsong kedatangan Xiao Ye Auke Tolong, tolong! Di belakang ada serigala buas, buru-buru ia berteriak minta tolong. Xiao Ye Aukeng Wian menyelinap melalui sisi gak Kun Hang dan segera menghadang di hadapan Hui Cacuncu, lalu tegurnya sambil tertawa terbahak-bahak. Selamat bersua kembali saudara Kiong, aku harap kau sehat-sehat selalu selama ini. Kenapa kau bisa pindah ke tempat semacam ini? Kemarahan Hui Cacun cuma membara setelah bertemu dengan Xiao Ye. oke, tanpa banyak cincong, dia lantas mendamprat, Sudah pasti kausi pengemis busuk yang membuat rencana busuk ini. Ayo jawab, mau apa kau malam-malam datang kemari? Aduh, kita kan orang sendiri, mengapa sih galak amat? Saudara Kiong, usia kita sudah tua, kenapa sifat berangasanmu belum juga berkurang? Sambil berkata Xiao Ye menunggu berita Sumatian Ye dengan tenang, bagaimanapun juga Sumatian Ye sudah masuk ke dalam hutan, tapi hingga kini belum nampak juga munculkan diri, kejadian ini akhirnya membuat dia merasa membuat dia merasa khawatir sekali. Betul Kun Liong sudah menahan lawan untuk sesaat lamanya dan kini berganti Xiao Ye yang menghadang, Sekalipun Carol bertarung semacam ini merupakan suatu pertarungan dengan Carol bergilir, namun bukan berarti tak boleh. Akan tetapi, keadaan semacam ini dibiarkan berlangsung terlalu lama lagi, dan Sumat Nian Yeu belum juga berhasil, pada akhirnya kedua belah pihak pasti akan jatuh korban. Sementara pembicaraan berlangsung, Hui Cacun pun mengawasi anak buahnya yang tergeletak di tanah, Tatkala dilihatnya Tiang Pek, Siang tak dan si Kok Seng mendengkur semua dengan begitu nyenyak, amarahnya langsung saja berkobar lagi, segera bentaknya. Pengemis busuk, bagus sekali perbuatanmu, hari ini kalau ada kau berarti tak ada aku, kita harus bertarung sampai salah satu mampus seraya berkata, ia lantas melancarkan serangan dengan jurus Wang Hang Jian Bong, angin puyuh. Menggulung puncak, dan antara deruan angin pukulan yang memekikan telinga, segulung angin serangan dahsyat langsung menerjang ke tubuh Xiao Yao Ke. Xiao Yao Ke yang diancam segera tertawa terkekeh-kekeh, tangan yang sebelah dilintangkan di depan dada sementara telapak tangan yang lain siap melancarkan serangan, kepada Gak Kun Liong serunya. Liong Ji, tunggu aku di luar hutan sana sementara berbicara, angin pukulan lawan telah meluncur datang, Xiao si Ye segera mengegos ke samping lalu berkelit dengan gerakan amat cepat.